Halo, selamat datang kembali ya di channel saya. Di video kali ini saya mau nunjukin dimana caranya pakai skill removal. Ya, jadi di update minggu lalu ya ada updatean. Jadi kita sekarang bisa remove sub special skill dari satu pemain yang namanya sama ke pemain lainnya ya, yang namanya sama tentunya. Ya, itemnya sendiri didapat dari challenge road yang kalian tahu udah berakhir kemarin ya, hari Jumat siang. Ya, jadi langsung aja ke ini. Gimana sih caranya buat pakai item ini ya, removal skill. Jadi di sini saya mau narik loop pass-nya cults dari yang cults yang ini walkman ke dream fest cults ya. Ya, jadi kita tinggal pilih skillnya, lalu kita ambil aja ya, kita pilih terus tinggal remove special skill. Oke. Selesai, lalu kita ke setelah selesai di remove kita ke teach ya. Karena di sini saya mau langsung timpa aja, nggak pakai item removalnya lagi. Karena item ini lumayan ini ya, langka. Ya, jadi di sini saya mau langsung timpa yang tackle-nya aja karena tackle-nya ada 2. Nah, di sini kalian bisa lihat udah ada lupasnya ya. Jadi kalian tinggal tap aja. Lalu begin teaching. Oke, dan ya, videonya cuman begini aja, cuman buat ini ngasih lihat aja gimana caranya removal skill itu ya, yang sub skill tapi dia, jadi dia khusus untuk sub skill dengan nama yang harus sama. Di sini saya pakai Couch ya, yang Walkman ke Burning Germanic Spirit. Jadi saya ngambil lupasnya. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka. Thank you, bye-bye.